بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ini majelis yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Qawaid Al-Fiqhiyah karya Ibn Al-Mibrad rahimahullah ta'ala. Pada sore hari ini kita akan memasuki, insyaallah kita akan memasuki kaidah yang ke-36. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, as-sadisatu wa thalathun, kaidah yang ke-36, ini tentang masraf al-amwal. Tentang masraf al-amwal, tempat-tempat pembagian harta. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, مصرف الأموال ثلاثة. مصرف pembagian hartanya tiga. Sini sebut tiga ya. Padahal di rinciannya di dalam empat dia sebutkan. Nah, ini kemungkinannya penulis tadinya menyebut tiga, namun setelah itu beliau baca kembali tulisannya dan beliau masukkan tambahan yang keempat, namun kalimat tiganya belum diperbaiki. Ini kadang terjadi pada sebagian tulisan ya para ulama kita. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, masraful amwali salat, masraf pembagian harta-harta itu ada tiga, kalau tepatnya ada empat. Yang pertama, umumul masalih, keumuman masalih. Ya, kalau kita berbicara tentang keumuman masalih, maka ini tentunya pembagian harta yang merupakan milik umum. Sebab masalih adalah kemaslahatan. Kemaslahatan, dan ini pembicaranya berkaitan dengan maslahat umum. Oke. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, tempat pembagian harta dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal atau Baitul Malil Muslimin. Di dalam harta itu ada harta yang merupakan kepemilikan umum, itu dipegang oleh negara. Pimpinan negara yang berijtihad di dalam penyalurannya, apa yang merupakan kemaslahatan umum, apa yang merupakan kemaslahatan umum. Ya. Dan di Baitul Mal banyak sumber hartanya. Di antara sumber hartanya tiga yang disebut oleh penulis ini. Yang pertama, kata beliau, masrafu al-jizya. Nah, masraf jizya. Dan jizya itu adalah harta yang dipungut dari orang kafir. Harta yang dimungut dari orang kafir yang mereka terima peraturan kaum muslimin karena mereka tidak mau diperangi dan juga tetap ingin berada di atas agamanya, mereka membayar jizyah.
سليمان لهم فرمان الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجدية أي جد وهم صاغرون hingga mereka mengeluarkan jizya dari tangannya dalam keadaan mereka hina, sebab mereka dibawa wilayah dan tunduk kepada kaum muslimin. Ya, harta jizya ini dipungut dari orang-orang kafir. Kalau dia sebuah negeri, maka setiap kepala dari penduduk negerinya dipungut ukuran tertentu dari jizya. Ini ada pembahasannya di pembahasan jizya. Juga dari harta-harta umum mereka diambil jumlah tertentu yang telah ditentukan. Dan ini juga pembahasannya di jizya, pembahasan jizya. Jadi ketika jizya diterima, maka dia masuk ke baitul mal al-muslimin, rumah harta kaum muslimin. Itu artinya baitul mal al-muslimin, biasa diringkas dengan kata baitul mal, diringkas. Begitu masuk ke baitul mal, maka dia dibagi kepada maslahat-maslahat umum yang dipandang oleh pemerintah, dipandang oleh penguasa. Ini salah satu masrafnya atau salah satu sumbernya. Jadi kalau pembagian jizya itu pula apa? Masalik umum. Ya, ini semuanya kembali ke baitul mal. Kemudian yang kedua kata beliau, wal kharaj. Wal kharaj. Al kharaj ini juga dia sesuatu yang dipungut. Tapi kaitan al kharaj itu berkaitan dengan apa yang dipungut dari bumi, lahan dan semisal dengannya. Ya. Dan al-kharaj ini juga adalah bagian dari sumber baitul mal kaum muslimin. Baik, ini al-kharaj. Dan pembagian al-kharaj itu dikembalikan kepada pimpinan negara. Nah, dia sudah masuk ke baitul mal, maka pembagiannya adalah umumul masalih, kemaslahatan umum. Kemudian yang ketiga dari sumber baitul mal, wa jami' malil fai, dan seluruh harta fai. Ya, fai itu secara umum dia adalah harta yang didapatkan dari orang kafir tidak dengan jalur peperangan. Dan disebut kalimat jami' seluruh harta fai menunjukkan bahwa harta fai ada berbagai jenis. Ada beberapa macam harta fai itu. Ya, dan memang di dalam pembahasan fuqaha mereka sebutkan bahwa sumber fai itu ada beberapa sumber. Di antara sumbernya adalah tanah lahan atau perniagaan-perniagaan yang ditinggalkan oleh orang kafir karena takut dari kaum muslimin. Ini masuk ke fai. Demikian pula apa yang ditinggalkan oleh orang kafir dari harta yang bisa dipindah. Dari harta yang bisa dipindah. Kendaraan, hewan ternak, dan semisal dengan yang bisa dipindah. Itu juga fai. Juga masuk dari hitungan fai. Ya. Apa yang diambil dari orang kafir, dari kharaj dan ujrah di atas tanah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini lebih dikenal dengan nama al-kharaj. Jadi yang ketiga ini lebih disebut dengan nama al-kharaj. Jadi sebagian ulama masukkannya ke dalam nama fai. Juga yang keempat jizya. Sebab jizya juga masuk ke dalam penamaan apa? Sumber fai. Juga disebutkan usyur ahli dhimmah, 1/10 yang dipungut dari ahli dhimmah. Ini ada ketentuan khusus dibahas di dalam masalah ini. Demikian pula yang keenam, suluh yang terjadi pada sebuah harta, misalnya ahli dhimmah berbuat sebuah pelanggaran, jatuhkan padanya ketentuan dan mereka ingin menembusnya dengan suluh. Di mana
Mereka ingin damai saja dengan membayar harta. Maka harta ini masuk kepada kaum muslimin, itu disebut faid juga. Demikian pula masuk dalam sumber faid harta orang yang murtad kalau dia dibunuh atau dia mati. Siapa yang murtad kemudian dijatuhkan hukum mati kepadanya, hartanya masuk dihitung ke dalam faid. Yang kedelapan, harta orang kafir dini kalau dia mati dan tidak ada ahli warisnya. Tidak ada ahli warisnya. Atau dia punya pewaris, tapi dari sisi hukum warisan dia hanya mendapatkan bagian saja dari harta warisannya, masih ada sisanya. Maka seluruhnya ini, seluruh harta ahli dhimmi ini, apakah harta yang tidak ada pewarisnya atau yang tersisa dari warisan, itu masuk ke dalam hitungan faid. Iya. Dan demikian pula dihitung di dalam faid adalah harta yang bumi-bumi atau tanah-tanah, lahan yang sifatnya direbut dengan cara peperangan. Dia lebih identik disebut ghanimah, tapi khusus berkaitan dengan tanah-tanahnya, ini ada pembahasan di dalam tanah-tanah ini. Ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala jumlah kaum muslimin sudah sangat banyak dan banyak negeri kaum muslimin dibuka dan semakin banyak tanggung jawab yang harus diberikan, menggaji pegawai dan seterusnya, maka Umar radhiyallahu taala anhu memandang bahwa tanah-tanah yang didapatkan dengan cara perang atau ghanimah berupa tanah itu tidak dibagikan kepada tidak dibagikan kepada mereka yang berperang, akan tetapi dia dimasukkan ke dalam umumul masalih. Nah, itu disebutkan oleh para ulama di sini dari sumber faid juga. Iya. Baik, ini tiga sumber ya. Faid, jizyah, al-kharaj, ini dari sumber Baitul Mal. Dan Baitul Mal punya sumber-sumber lainnya. Ya, ini kalau kita berbicara tentang Baitul Mal, ini urusan kenegaraan. Dan ada buku-buku khusus membahas tentang itu. Ya, karena peraturan kenegaraan sangat diatur dalam Islam. Peraturan kenegaraan secara umum itu ada di dalam buku-buku yang memuat tentang ahkam sultaniyah, hukum-hukum kepemerintahan, bagaimana cara mengatur catatan di dalam negara, catatan harta, catatan pegawai, ya, catatan yang berangkat jihad dan seterusnya, kemudian sumber-sumber hartanya, kemudian pengaturan seorang pemimpin, juga pembahasan siasat syariah. Ini semua ada di dalam pembahasan ahkam sultaniyah. Ya, tapi yang berkaitan dengan masalah penggunaan harta di sebuah negara, ini ada buku-buku khususnya. Ada buku-buku khusus. Ada kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid. Ada kitab Al-Amwal karya Ibn Tanjawai. Dan ada buku-buku yang lain ditulis khusus tentang hal ini. Ya, karena ini memang termasuk pembahasan-pembahasan yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kenegaraan. Maka penulis di sini ya ingin menyebutkan tentang masraf, pembagian Baitul Mal. Pembagian Baitul Mal. Dan Baitul Mal beliau terangkan dibagi kepada umumul masarif. Dan beliau terangkan di sini tiga sumber dari Baitul Mal, jizyah, kharaj dan apa? Malul faid. Dan ada yang lain, sumber yang lain ada. Beri contoh misalnya zakat. Nah, ini sebenarnya sumber yang paling utama. Ya. Ini sumber yang paling utama. Dia dipungut, dimasukkan ke Baitul Mal. Ya, walaupun zakat itu diarahkan kepada delapan asnaf, namun kalau dia sudah masuk ke Baitul Mal, maka yang mengarahkannya kepada delapan asnaf adalah pemerintah. Dan tentunya pemerintah melihat kemaslahatan yang mana yang didahulukan dengan hal tersebut. Ya, demikian pula dari sumber Baitul Mal adalah denda-denda yang dijatuhkan pada sebagian orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, itu dijatuhkan hukuman, diambil seperdua dari hartanya. Maka seperdua dari harta ini itu masuk ke Baitul Mal. Juga dari sumber Baitul Mal, kalau misalnya ada yang memberikan hadiah kepada qadhi atau kepada pegawai-pegawai negara,
itu disebut sebagai harta riba. Harta suap yang seperti itu tidak boleh diambil. Misalnya ke pengadilan, ada yang memberi kepada si qadinya, si hakimnya diberi duit. Maka duit yang seperti ini itu tidak halal diterima oleh si qadi. Ya, tapi si qadi menyerahkannya ke Baitul Mal. Menyerahkannya ke Baitul Mal. Dan Baitul Mal yang bertindak di dalamnya. Ya, seperti kisah Ibn Lutbiyah. Ibn Lutbiyah ini pegawai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutus ke Bahrain mengambil harta jizyah. Begitu tiba dari Bahrain, Ibn Lutbiyah berkata, ini kerjaan saya diutus, ini harta yang saya diamanahkan untuk saya ambil. Dia serahkan hartanya kepada Nabi. Adapun ini, ada harta lain, ini adalah hadiah dihadiahkan kepada aku. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah mendengar hal tersebut, dan beliau berdiri di atas mimbar, ya, dan beliau sebutkan nama Ibn Lutbiyah sebagai peringatan umum kepada kaum muslimin. Dia berkata, tidakkah dia duduk di rumahnya? Dia adalah pegawai Nabi, sudah digaji dari Baitul Mal, tidak boleh dia mengambil hadiah. Maka hadiah yang diberi kepada Ibn Lutbiyah ini diambil oleh Nabi SAW, dimasukkan ke Baitul Mal juga. Jelas ya? Baik, ini sebenarnya pembahasan yang banyak rinciannya, karena saya sebutkan tadi, dia ada kaitannya dengan masalah tata negara di dalam hukum fikih Islam. Iya. Dan yang dikira tidak diatur di dalam fikih Islam kita, semuanya diatur. Segala tuntunan lengkap di dalamnya. Mau bicara masalah apa saja, ada tuntunan. Cuma yang jadi masalah, manusia saja yang berpaling dari tuntunan syariat. Dan ini menyebabkan terjadinya kekacauan, kerusakan, dan tidak terciptanya kemaslahatan di tengah manusia. Ya. Kemudian, kata beliau rahimahullah, sumber yang ke atau penyaluran yang kedua dan penyaluran harta, kata beliau, wa tawaid iddah, disalurkan kepada tawaid iddah, kelompok-kelompok atau golongan-golongan, sejumlah golongan. Kalimat iddah sejumlah, tawaid golongan-golongan, sejumlah golongan. Ya, kazakat seperti zakat li tamaniyati asnaf, untuk 8 golongan. Zakat diserahkan untuk berapa? 8 golongan yang telah kita jelaskan di kaidah sebelumnya. Baik. Ya. Ini penyaluran zakat ya. Istamaniya asnaf. Kemudian yang ketiga dari penyaluran juga, syakhsun wahid. Penyaluran kepada satu orang. Wa huwa as-salaf. Ini di pembahasan salaf. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam pembahasan jihad, "Man qatala qatilan, ya, alaihi bayyina, falahu salafu." Siapa yang membunuh seorang yang ya seorang kafir di medan jihad dan dia punya bukti dia membunuhnya, maka dia berhak mengambil salafnya. Nah, salaf ini adalah segala perlengkapan yang ada pada orang kafir yang terbunuh. Dia bawa pedang misalnya, bawa perisai, bawa harta yang berharga. Kemudian dibunuh oleh seorang muslim, maka apa yang melekat di badan orang kafir itu ada milik orang yang membunuhnya. Kalau dia punya apa? Kalau dia punya bukti bahwa dia membunuhnya. Jelasnya? Ya, ini pembahasan jihad. Ya. Dan pemimpin memberikannya kepada yang membunuhnya, sebab Rasulullah SAW telah menyatakan ketentuan hukum ini. Nah, ini salah satu bentuk anjuran di dalam syariat, ya, yang memberikan anjuran yang mengarah kepada apa? Kepada semangat di dalam menegakkan jihad. Ya, di dalam menegakkan jihad. Dan anjurannya diambil harta orang yang dibunuh. Dan bukan artinya seorang dengan diberi anjuran diambil salafnya harta orang yang dibunuh, ya, bahwa dia dianjurkan untuk mencari harta saja dalam berjihad, tidak. Sebab namanya jihad, orang yang berjihad juga mengambil ghanimah, dan ghanimah itu adalah apa? Harta. Tapi demikianlah amalan salih. Kalau asal dia melakukan amalan salih niatnya karena Allah,
maka dunia yang didapatkan di belakangnya itu tidak bermasalah, tidak mempengaruhi amalan salihnya, sepanjang asal niatnya adalah apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian yang keempat dari penyaluran harta, wata'ifatun makhsusah, penyaluran kepada kelompok tertentu. Iya. Disalurkan kepada kelompok tertentu, wahiyal ghanimah, itulah ghanimah. Ya, ini pembahasan ghanimah. Ghanimah itu dibagi menjadi lima. Dibagi menjadi lima bagian. Ya. Dibagi menjadi lima bagian sebagaimana yang diterangkan di surah Al-Anfal ayat 141. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Ketahuilah, ghanimah apapun yang kalian dapatkan, maka untuk Allah dan Rasulnya seperlima. Jelas ya? Kemudian untuk dzil qurba, karib kerabat. Nah, karib kerabat di sini dari kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tadi yang saya sebutkan di pembahasan Ahlul Bait ya. Ya, ada bagian. Wal yatama, yang ketiga, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa bani sabil, ya, ibn sabil. Ini lima. Lillahi wa rasulihi itu seperlima masuk ke Baitul Mal. Masuk ke Baitul Mal. Ya. Karena itu salah satu dari sumber penghasilan Baitul Mal adalah seperlima dari ghanimah. Seperlima dari ghanimah. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an. Ya, demikian kewajiban itu, kalau memang kalian beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad di hari Furqan, hari tatkala dua pasukan berjumpa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Ini ayat yang merupakan dasar hukum pembagian apa? Pembagian ghanimah. Kalau merupakan dasar di pembagian fai, itu ayatnya di surah Al-Hasyr. Fama afa'allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alihi min khairin wala rikabin walakinna allaha yusallitu rusulahu ala man yasha' inna allaha ala kulli syai'in qadir. Terus disebutkan setelahnya, ma afa'allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidul qurba wal yatam wal masakin wabini sabir, dan seterusnya dari ayat. Ya, dan untuk pembagian fai, ya, fai ini pendapat yang terkuat yang dipegang oleh kebanyakan ulama, bahwa pembagiannya kembali kepada pimpinan negara. Iya. Nah, kecuali Imam Syafi'i di mazhab beliau yang baru, beliau memandang bahwa fai juga dibagi menjadi lima. Dibagi menjadi lima. Yang lebih kuat adalah pendapat kebanyakan ulama bahwa dia kembali kepada pimpinan negara yang berhak melihat apa yang maslahat di dalamnya. Nah, baik, ini selesai ya kaidah yang ke 36. Kaidah yang ke 36. Kemudian berikutnya kata beliau, kata penulis rahimahullahu taala, as-sabiatu wa salatun. Kaidah yang ke 37. Ini tentang bentuk-bentuk akad. Ya. Tentang bentuk-bentuk akad. Kata beliau, al-uqudu arba'ah. Akad-akad ada empat. Ya. Akad-akad ada empat. Al-uqudu arba'atun. Akad itu terbagi empat. Nah. Baik. Sini penulis membagi akad ini dari satu tinjauan. Dari satu sudut pembagian. Karena akad, dan akad itu adalah artinya secara bahasa dia adalah ikatan yang mengikat antara suatu. Dan akad punya makna umum, ada punya dua makna, ada makna umum, ada makna khusus. Dengan makna umum dan makna khusus. Contoh-contohnya seperti akad nikah. Ya. Seorang melakukan akad jual beli, akad syarikat, dia bersyarikat. Seorang memikirkan akad sewa menyewa. Ya, ini akad ya namanya. Dan kata akad ini sudah masuk di bahasa kita. Ya, sudah masuk di bahasa kita. Walaupun kebanyakan penggunaannya untuk akad nikah,
Tapi dia adalah akad yang dipakai untuk harta, untuk nikah maupun untuk selainnya. Baik. Akad itu banyak pembagiannya. Ditinjau dari sisi mana seseorang itu ingin membaginya. Dan penulis di sini beliau membagi akad dari arah akad terbagi dua. Ada akad yang sifatnya lazimah dan ada akad yang sifatnya ghairu lazimah atau lebih dikenal dengan nama jarizah. Ya. Ini pembagian yang disebut oleh penulis di sini ya. Dan akad yang sifatnya lazimah, kalau dilihat ke pembagian akad, ada yang lazimah, tidak lazimah, ini ada beberapa bentuk akad. Penulis menyimpulkannya empat bentuk. Dan ini kesimpulan yang bagus, walaupun sebenarnya ya, di kalangan ahli fikih ada yang membagi lima, ada yang membagi tiga. Ya, tapi pembagian-pembagian tersebut ya mirip dengan apa yang disebut oleh penulis. Maknanya dan tujuannya sama. Jelas di sini saya perlu menerangkan ya, apa artinya akad lazim dan akad jaiz. Ini dua istilah ya. Kalau dikatakan akad lazim, itu adalah akad yang terjadi antara dua orang, tidak boleh dibatalkan akad ini kecuali dengan ridha yang lainnya. Ada A dan B melakukan akad. Ya, A dan B melakukan akad. Si A ingin membatalkannya tanpa izin si B. Kalau dia akadnya lazim, tidak diperbolehkan dia membatalkan. Kalau akadnya lazim, si A tidak boleh membatalkan tanpa izin apa? Si B. Itu mana lagi? Jelas ya? Itu mana lagi? Iya. Kalau jaiz, itu boleh. Dua orang yang melakukan akad, membatalkan akadnya tanpa izin yang lainnya. Tanpa keridoan yang lainnya. Boleh saja. Nah, itu yang disebut jaiz. Dan akad itu dua jenis. Ada yang jaiz, dan ada yang lazim. Ada yang jaiz, dan ada yang lazim. Karena itu beliau di sini berkata, al-uqudu arba. Akad itu ada berapa? Ada empat. Yang pertama, lazimun min tarafaini. Lazimun min tarafaini. Ada akad yang lazim untuk dua taraf sekaligus. Ya, untuk dua pihak sekaligus, ini sifatnya lazim. Tidak boleh salah satu dari dua pihak membatalkan tanpa izin pihak yang lainnya. Tanpa keridoan pihak yang lainnya. Dikasih contoh oleh penulis, kan nikah. Seperti nikah. Kalau akad nikah sudah terjadi, ya, itu lazim. Nikahnya sudah syar. Lazim. Di mana salah seorang dari keduanya, ya, si istri misalnya, tidak boleh dia batalkan nikahnya kecuali dengan apa? Ridha si suami. Ya. Ini ketentuan umumnya ya, sebab terikat lazim. Adapun bagaimana bentuk pembatalannya, itu ada pembahasan lain di pembahasan nikah. Ada pembahasan lain di pembahasan nikah. Dia ada kaitannya dengan pembahasan talak, pembahasan khulu, pembahasan ilah, dan selainnya dari pembahasan di pembahasan nikah. Tapi secara umum dia adalah akad lazim. Demikian pula contoh lain, kata penulis, wal bai ba'da muddatil khiyar. Dan bai jual beli setelah lepas jarak atau jangka waktu khiyar. Ya. Bai jual beli setelah lepas jarak waktu khiyar. Khiyar itu adalah pilihan. Hak memilih. Seorang yang atau dua orang yang melakukan akad, dia berhak memilih membatalkan akad atau melanjutkan. Jelas ya? Saya datang kepada saya ke toko misalnya. Ingin beli barang. Saya tanya barang itu kepada pembeli. Ya, saya tawar-menawar. Sepanjang saya masih di toko, saya masih tawar-menawar, saya punya hak khiyar. Boleh saya lanjutkan transaksi saya beli dan boleh saya batalkan. Jelas ya? Boleh saya batalkan. Nabi SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling bertransaksi,
punya hak khiyar, hak pilih untuk membatalkan atau melanjutkan sepanjang keduanya belum berpisah. Ya, kalau saya sudah keluar dari papa, barangnya saya sudah ambil, saya sudah bayar, semua barangnya lengkap, cantik, tidak ada cacatnya, ya sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya pulang ke rumah, maka saya tidak ada lagi hak khiyar untuk apa? Mengembalikan. Ini kalau saya sudah pulang, dia sudah lazim. Jelas ya? Kalau saya ingin balikkan barang itu, ya tidak boleh saya balikkan. Kecuali kalau si penjual ingin menerima kembali. Kalau si penjual tidak mau menerima, saya tidak boleh memaksa dia. Jelas ya? Saya tidak boleh memaksanya. Nah, inilah yang disebut dengan nama apa? Lazim. Dan untuk khiyar sendiri, itu ada pembahasan khusus. Kaidah khusus nanti akan diterangkan oleh penulis. Kaidah yang ke-40 akan diterangkan tentang jenis-jenis khiyar. Baik, itu ada kaidah tersendiri. Tapi di sini saya hanya menerangkan bagaimana jual beli itu dia adalah akad yang lazim setelah waktu khiyar selesai. Baik. Ini di antara contoh apa? Transaksi yang sifatnya khiyar. Contoh lain adalah as-sarf, seorang menukar. Nah, ada yang menukar duitnya, rupiah, dia tukar dengan dolar. Kalau dia punya real, dia tukar dengan rupiah. Begitu sudah terjadi transaksi penukaran, sudah berpisah, maka di sini tidak ada apa, akad ini sudah disebut sebagai akad yang apa? Akad yang lazim. Akad yang lazim. Demikian pula salam. Akad salam ini akad lazim. Jadi kalau seorang sudah pesan barang, dia pesan suatu barang dari hasil bumi, ya, dia bayar di depan pada seorang petani. Saya ingin beras dengan jenis ini dan jenis ini, ya. Dia sudah tahu waktu panennya, biasanya di bulan 10 sudah panen. Dia datangkan di bulan 10. Dia bayar di depan. Sudah dibayar di depan. Maka ketika akad sudah terjadi, dia sudah bayar, ini lazim. Nah, boleh si petani berkata, oh, apa, ternyata harga yang kita sepakati kemarin, ada yang menawar lebih tinggi. Jadi saya jual kepada orang lain. Nah, boleh. Sebab ini akadnya akad apa? Lazim. Nah, boleh dia membatalkan. Kecuali dengan riba, salah seorang dari keduanya. Demikian pula si pemesan, ya, tidak boleh nanti bulan 8 belum lagi berasnya dipanen, ya. Dia sudah datang kemari minta duitnya. Oh, saya ada keperluan lain, sini duit saya. Ini tidak boleh. Sebab ini akad sudah apa? Sudah lazim. Ya. Jelas ya? Jadi ini contohnya. Ya, contoh lain, akad yang sifatnya lazim di dalam syarikat. Ya, di dalam syarikat, di dalam suluh yang sifatnya mu'awwadhah. Jadi dalam hawalah, dalam ijarah, dalam musaqah, ya, dalam mahar, ini semuanya bentuk dari akad yang lazim. Ya, banyak bentuk ya, saya tidak bisa menguraikan satu persatu yang sifatnya dari sisi bentuk-bentuk akad. Namun itu globalnya, supaya kita paham apa yang dimaksud dengan akad lazim. Ya. Dan ini memahami akad dia lazim atau tidak lazim, ini penting ya di dalam memahami transaksi muamalah. Supaya orang mengerti sifat muamalahnya ini apa. Ya, sifat muamalahnya apa. Baik, yang kedua ada penulis, rahimahullah, wa jaizun minat tarafain. Dan ada akad yang sifatnya jaiz dari dua pihak. Jaiz dari dua belah pihak. Dari dua belah pihak, berhak untuk membatalkan tanpa izin pihak yang lainnya. Jelas ya? Ini yang kedua. Diberi contoh al-wikala atau al-wakala. Iya. Contoh ya. Saya mewakilkan kepada si A. Ya, tolong saya punya barang. Ya, dijualkan. Nah, si A boleh saja langsung dia bawa barangnya ke toko, dia simpan barang saya. Dia pergi, dia membatalkan. Boleh dia batalkan tanpa seizin saya. Dan saya boleh menarik barang itu tanpa ridho apa? Ridho si A. Karena ini akad yang sifatnya apa? Jaiz. Sifatnya jaiz. Contoh lain, al-wadiah. Ya, wadiah titipan.
ya, saya titip kepada si A motor, ya. Jelas ya. Wadiah ini kapan saya ingin ambil, saya ambil. Nah, boleh ketika saya akan ambil, si A berkata, oh, tidak boleh saya ambil. Ya, nanti kamu mengambilnya. Tidak ada hak dia melarang. Demikian pula si A, kalau dia sudah tidak berkenan di TPP, dia balikkan. Ya, saya tidak boleh mengatakan, oh itu amanah saya simpan sama kamu. Tidak boleh dia apa? Diganggu-gugat. Tidak, sebab ini akad sifatnya apa? Sifatnya jahil. Sifatnya jahil. Baik. Contoh lain, kata beliau, wal wasiyah. Wasiat, si A berwasiat. Kalau saya meninggal, ya, si fulan, motor saya untuk si fulan. Ya, dan si motornya ini, kalau dilihat kepada nilai hartanya, itu tidak ada harganya, motor itu dinilai hartanya. Atau hartanya, motor yang dia berikan itu tidak sampai kepada nilai sepertiga dari hartanya. Karena wasiat tidak boleh lebih apa? Tidak boleh lebih sepertiga. Ya, maka diwasiatkan kepada si fulan. Jelasnya, boleh dia wasiat. Ya, namun kalau misalnya si fulan ini tidak mau menerima, boleh saja. Tidak harus dia menerimanya. Oh, saya diwasiatkan, wajib saya terima. Tidak. Itu bukan hal yang harus dia terima. Kembali kepada dia. Dan orang yang berwasiat, pada suatu saat ingin dia batalkan, dia berubah pikiran. Loh, rupanya anak saya lebih perlu. Ya, diberi kepada anaknya di sana. Maka boleh saja. Tidak ada masalah. Jelas ya, sebab ini adat sifatnya apa? Sifatnya lazim. Oh, jangan dia berkata, kamu ini ingkar janji. Sudah berwasiat, nah kasih sama saya. Ya. Jelas ya? Ini hal yang keliru. Ya, inilah pentingnya kita mengenal ini, dia lazim atau dia sifatnya jahil. Baik. Kemudian, ada banyak contoh lainnya dalam hal ini. Jadi antara contohnya juga adalah pinjaman. Seorang memberi pinjaman, ya, memberi qard, memberi qirad, itu pinjaman. Pinjaman itu boleh dia beri. Ya, dan orang yang meminjam, boleh dia kembalikan. Boleh dia kembalikan. Nah. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wajizun fi haqqil aqib lazimun fi haqqil ma'qudi ma'ahu. Ya. Akad jenis yang ketiga, ada yang jair pada hak orang yang melakukan akad, ya, dan lazim, ya, dan lazim pada hak orang yang dilakukan akad kepadanya. Ya, wa huwa bima idza syarata al-khiyara lahu duna al-mushtari. Ya. Dan ini apabila dia mensyaratkan khiyar untuk dia, bukan si pembeli yang mensyaratkan khiyar. Nah, jadi yang ketiga ini sifatnya dua orang, dua pihak melakukan transaksi. Ya, dua pihak. Di mana transaksi bentuk akadnya ini salah satunya lazim bagi dia dan bagi yang lainnya jaiz. Si A menjual motornya kepada si B. Nah, jual motor kepada si B. Dia berkata, motor ini saya sekarang perlu duit. Tapi mungkin dalam waktu 3 hari saya ada kemungkinan duit dan ada kemungkinan motor saya akan ambil kembali. Misalnya. Baik, ini contoh lainnya, kita pindah contoh itu. Ya. Misalnya seorang yang menjual motornya. Dia berkata, baik motor ini saya jual, tapi dengan syarat saya pinjam selama 3 hari. Saya pinjam selama berapa? 3 hari. Ini dibolehkan. Ya. Baik. Ini dibolehkan, dan akad ini kalau sudah terjadi, ini lazim bagi orang yang menjualnya, itu sifatnya jaiz. 3 hari ini boleh diambil, boleh diapa? Boleh ditinggalkan. Tapi bagi orang yang membeli, dia wajib. Untuk apa? Sudah harus memenuhi akad. Tidak boleh lagi dikatakan, oh enggak, saya mau batalkan. Enggak. Dia tidak ada hak membatalkan. Sepanjang dia sudah setuju apa? Setuju akad. Nah, ini mana yang disebutkan oleh penulis di sini. Iya. Baik. Dan ada contoh-contoh lain di dalam pembahasan fikih untuk hal ini. Tapi contoh yang disebut oleh penulis sekira sudah bagus. Iya.
Kemudian yang berikutnya, kata beliau, wa aksuhu. Contoh berikutnya adalah kebalikannya. Kebalikannya, dia lazim pada hak orang yang melakukan akad, boleh pada orang yang dilakukan transaksi kepadanya, akad kepadanya. Ya. Dua belah pihak melakukan transaksi, dua pihak melakukan transaksi. Ya. Pihak, apa namanya, bentuk transaksinya, contohnya misalnya, si A, ya, si A meminjamkan duit kepada si B. Dia katakan si A berkata, ini duit 10 juta, silakan kamu pinjam. Ya. Si B berkata, enggak, saya enggak mau pinjam begitu saja. Saya ingin simpan barang pada engkau sebagai jaminan. Bahwa saya serius, saya enggak lari. Saya simpan motornya. Jelas ya? Motor ini namanya apa? Hah? Rahan, barang jaminan. Ya. Barang jaminan. Jadi di sini, si B yang meminjam ini, dia minta si A agar supaya dia diberi pinjaman. Jadi dia memberikan akad sekaligus memberikan apa? Menawarkan jaminan. Maka jaminan ini, kapan dia sudah setuju memberi jaminan, maka dia harus memberikan jaminannya motor. Jelas ya? Adapun si A yang meminjamkan duit, di sini dia boleh. Boleh motor itu dia terima, dan boleh dia berkata, oh, tidak apa-apa, saya tidak perlu jaminan. Ya. Jelas ya? Boleh. Nah, ini yang dimaksudkan oleh penulis di sini. Contoh lain adalah wakaf. Contoh lain adalah apa? Wakaf. Jadi kalau seorang sudah mewakafkan ya, sesuatu, maka itu sudah lazim bagi dia. Tidak boleh lagi dia kembali, oh saya batalkan wakafnya. Tidak. Dia sudah wakafkan. Ya, di mana harta itu bukan lagi kepada kepemilikannya. Sisa kepada pihak yang diwakafkan. Ya, boleh wakaf itu dia terima. Dan boleh wakaf itu dialihkan kepada orang lain. Ya, adapun dia kembalikan kepada pemiliknya. Ya, dia bilang, kamu batalkan saya akadnya. Misalnya, itu enggak ya. Tapi ini sudah berpindah kepada harta Allah. Ya, wakaf itu adalah harta Allah. Jadi, sisa dia saja. Dia ingin menerima amanah wakaf itu, mengelolanya, atau dia ingin serahkan kepada orang lain. Maka ini sifatnya jahil bagi dia. Baik, ini dua contoh disebut oleh penulis. Ya. Ini penjelasan tentang akad-akad ini, bagaimana cara memposisikannya. Ini sebenarnya termasuk dasar di dalam kaidah muamalah. Dasar di dalam kaidah muamalah. Dan ada bentuk-bentuk akad lain. Ini penulis menyinggung akad terbagi empat ditinjau kepada satu sudut pembagian. Apakah akad itu bersifat lazim atau bersifat jahil? Ya, dan ada pembagian yang lain yang disebut di sini oleh penulis. Akad, ada akad, ada yang membagi akad terbagi dua. Ada akad yang sifatnya harta, dan ada akad yang sifatnya berkaitan dengan selain harta. Berkaitan dengan selain harta. Iya. Berkaitan dengan selain harta. Baik. Jadi kalau dia akadnya terhadap a'yan, terhadap harta-harta yang sifatnya bisa dilihat, ya, maka ini disebutkan sebagai akad mali. Akad mali. Ya. Kalau dia tidak berkaitan dengan harta yang dilihat, ya, seperti wakala, kafala, dan semisal dengannya, maka ini dikatakan akad ghairu mali. Akad selain mali. Karena itu ada pembahasan al-uqud al-maliyah. Kalau dikatakan akad-akad maliyah, nah itu sudah kita pahami pembahasan apa yang dibahas. Dan tidak mungkin di pembahasan uqud al-maliyah ada pembahasan wakala dan seterusnya. Sebab maliyah berkaitan dengan harta itu saja. Ya, harta yang dilihat itu. Jelas ya? Ada pembagian yang lain dari pembagian apa namanya? Akad. Ya. Ditinjau kepada akad itu menerima khiyar atau tidak menerima khiyar. Ya. Ini juga akad bisa dibagi menjadi dua seperti itu. Dan ada pembagian yang lain. Ya, ada akad yang disyaratkan harus dipegang dan ada akad yang tidak disyaratkan harus dipegang. Ini juga ada rincian-rinciannya. Ya. Kemudian ada pembagian lain dari akad. Ya, ada akad yang sifatnya muawadhah dan ada akad sifatnya tabarru. Ada akad yang sifatnya ada penukaran. Ada akad yang sifatnya kedermawanan. Kedermawanan.
Ya. Jadi ini dibedakan ya, kalau dia sifatnya ada penukaran, maka ini contohnya seperti jual beli, ya, seperti salam, seperti penukaran duit, seperti sewa menyewa, ya, pemesanan barang, nikah, khulu, ya. Kemudian di pembahasan syarikat, di pembahasan kerjasama dalam mengelola tanah, mengelola apa namanya lahan, ya, dan semisal dengannya. Ini akad sifatnya mu'awadah, ada saling tukar menukar. Ada akad yang sifatnya tabarruk, seperti hibah, ya, menyerahkan barang atau aria dia titip, ya, atau wadi'ah, wakala, ya, wasiat, atau yang semisal dengannya. Ini dari bentuk akad apa? Tabarru'an. Jadi bedakannya dua jenis akad. Ini penting ya, membedakan. Saya berikan contoh pentingnya. Kalau dia akad sifatnya tabarru, maka asalnya di situ dia tidak cari keuntungan. Kalau sifatnya apa? Tabarru. Berbeda dengan akad yang sifatnya mu'awadah. Memang ada transaksi karena dia mau apa? Hah? Cari keuntungan. Karena itu, orang yang meminjamkan duit ini akad apa? Hah? Tabarru, kedermawanan. Dia ingin membantu orang. Maka orang yang dipinjamkan ini, orang yang meminjamkan duit, tidak boleh mengambil keuntungan. Sudah saya pinjamkan 1 juta, dengan syarat kamu membalikan 1 juta 100. Boleh atau tidak? Tidak boleh, itu riba. Dia masukkan mu'awadah di dalamnya. Padahal dia akadnya akad apa? Akad tabarru. Ya. Saya beri contoh lain, ya, supaya kita masuk pembahasan kekinian. Contoh misalnya seperti pegadaian-pegadaian sekarang. Menyebutnya pegadaian syariah. Hah? Ini pembahasan sebenarnya tidak tergambar, sebab pegadaian itu jaminan rahan. Rahan itu akad apa? Hah? Mu'awadah atau akad tabarru? Dia sifatnya tabarru'an. Ya, kaitannya apa? Dia kaitannya dengan tawfiqat. Bukan di mu'awadah, hanya penguat. Sifatnya di penguat. Maka asalnya seorang tidak ada keuntungan di dalam masalah apa namanya? Di dalam masalah barang titipan itu, barang jaminan itu. Jelas ya? Kalau diambil darinya keuntungan, maka ini ciri dari hal yang tidak baik di dalam akad. Maka pembagian-pembagian akad ini, saya katakan tadi, dia adalah dasar di dalam memahami hukum-hukum seputar muamalah, ya, seputar transaksi. Ada juga pembagian yang lain, akad dibagi menjadi dua. Ada akad yang sahih, dan ada yang akad yang fasid atau batil. Dan ini mungkin akan diterangkan nanti di kaidah dua kaidah berikutnya oleh penulis. Iya. Baik. Yang jelas ada pembagian lainnya, ada juga pembagian yang ke-7. Saya sudah sebutkan 6 ya, ada pembagian yang 7. Ada pembagian akad yang sifatnya nafid, ada akad yang sifatnya mauquf. Ya, kalau nafid, dia adalah akad yang berjalan tidak terkait dengan hak orang lain. Ya. Kalau mauquf, dia adalah hak yang apa akad yang terjadi dan dia ada kaitannya dengan orang lain. Ada kaitannya dengan orang lain. Baik. Kemudian ada jenis akad juga, pembagian akad lagi. Yang ke-8, akad dibagi menjadi 2. Ada akad sementara dan ada akad mutlak. Ada akad mutlak. Nah, ini juga dibagi oleh ahli fikih dan punya pengaruh dalam pembagian. Jelas pembagian-pembagian akad ini secara global memberikan kepada kita penggambaran bagaimana bentuk transaksi di dalam syariat itu. Ya, selesai sudah ya, kaidah yang berapa? 37. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, ats-tsaminatu wats-tsalatsun. Kaidah yang 38. Kaidah 38 ini fi syurutil bai', tentang syarat-syarat jual beli. Ya. Tentang syarat-syarat jual beli. Ini 2 kaidah lah, langsung disebutkan kaidah ke-38, kalau itu diiringi kaidah yang ke-39. Kaidah 39 mirip. Syurutun asyurutu fil bai', syarat-syarat di dalam jual beli. Iya. Jadi 2 ya. Kaidah yang ke-38 syarat jual beli. Kaidah yang ke-39 syarat-syarat di dalam jual beli. Apa perbedaannya? Beda? Ya.
harusnya kita tahu ya perbedaannya. Nah, ini dari yang saya sebutkan di pendahuluan dari ya bentuk ilmu yang hendaknya kita ketahui. Kita harus pandai membedakan. Ini pembahasan al-furu', perbedaan. Dan para ulama menyebutkan 4 perbedaan antara syarat jual beli dan syarat di dalam jual beli. Beda ya, syarat jual beli dengan syarat di dalam apa? Jual beli. Ada 4 perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama, kalau syarat jual beli itu ketentuannya dari Allah, syarat jual beli. Jelas ya? Syarat jual beli harus saling ridho antara dua orang yang melakukan, dua pihak yang melakukan akad. Syarat jual beli orang yang melakukan akad ya harus jaiz tasarruf. Ya. Syarat jual beli harus masuk dalam kepemilikannya. Nah, ini syarat siapa yang tentukan? Hah? Allah yang menentukannya. Dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Berbeda dengan syarat di dalam jual beli. Kalau syarat di dalam jual beli itu yang mensyaratkan orang yang melakukan transaksi. Ya. Jelas ya? Saya melakukan transaksi dengan si B. Ya. Dikatakan kepada si B, saya jual rumah saya dengan harga 100 juta. Tapi dengan syarat saya tinggal di situ selama sebulan setelah saya jual. Boleh atau tidak syarat ini? Ya boleh saja. Kendatan nanti kita sebutkan di kaidah 39. Ini syarat jual belinya jual rumah. Tapi saya memberikan syarat dalam jual beli, yaitu saya mensyaratkan apa? Saya tinggal di situ. Jelas ya? Sama dengan Nabi SAW di dalam hadis Jabir, beliau membeli unta Jabir. Sudah transaksi, terjadi transaksinya. Dan Nabi berkata nanti saya bayar di mana? Di Madinah. Ya. Tapi Jabir mensyaratkan tidak ada masalah. Engkau membeli unta ini, tapi dengan syarat, kata Jabir, saya pakai sampai ke Madinah. Jadi syaratkan sampai dipakai ke mana? Ke Madinah. Sebab kalau dipakai langsung diambil di jalan, Jabir mau naik apa? Jelas ya? Maka Nabi menerima syarat itu. Ya. Dipakai oleh Jabir sampai ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, Nabi SAW membayar harga untanya. Ya. Kemudian, ya unta itu dibiarkan ikut bersama Jabir. Ya. Maksudnya untanya diberi lagi kepada Jabir. Ya. Jadi sisi pendalilannya di sini bahwa boleh ada pensyaratan ya di dalam akad. Jadi ini syarat pada akad ya. Ada akad transaksi sudah terjadi. Cuma Jabir mensyaratkan ia menungganginya sampai kemana? Ke Madinah. Dan ini diperbolehkan. Baik. Jadi tampaknya perbedaan. Kalau syarat jual beli itu ketentuannya dari Allah. Dari syariat yang menentukan. Adapun syarat di dalam jual beli itu salah satu dari pihak yang melakukan transaksi yang mensyaratkan. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya. Kalau syarat jual beli itu merupakan tumpuan syah tidaknya jual beli. Ya, merupakan tumpuan syah tidaknya jual beli. Ya. Baik. Kalau syarat di dalam jual beli, ya. Kalau syarat di dalam jual beli itu tidak berkaitan dengan syah tidaknya. Dia hanya berkaitan dengan harus tidaknya. Ya. Kalau harus tidaknya tadi dia sudah syaratkan apa tinggal di situ, ternyata tidak diberikan syaratnya. Maka jual belinya tetap syah. Sisa orang ini saja. Ya, dia ingin membatalkan akad atau tidak. Jelas ya? Tapi kalau syarat jual beli tidak saling riba, maka jual belinya dianggap batil. Jelas ya? Dia menjual sesuatu tidak dalam kepemilikannya, jual belinya dianggap apa? Tidak syah. Baik, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, syarat jual beli itu tidak bisa digugurkan. Kalau syarat jual beli tidak bisa digugurkan. Adapun syarat di dalam jual beli itu mungkin untuk digugurkan. Mungkin untuk apa? Digugurkan. Ya. Saya beri contoh tadi ya, masalah jual beli rumah dengan syarat dia tinggal sebulan. Ya, syarat dengan tinggal sebulan ini boleh digugurkan. Ya. Jelas ya? Mungkin orang yang membelinya begini. Ya. Saya jual rumah saya 100 juta tadi kepada si B.
Si Beor kata ya, saya beli. Dan dia terima syarat saya bahwa saya tetap tinggal di mana? Di rumah itu sebulan. Dan si Be tahu bahwa saya minta supaya tinggal sebulan, supaya saya cari rumah dulu. Kan begitu? Ya. Saya cari rumah. Ya, namun ternyata si Be ingin cepat tinggal di rumah itu. Dia datang lagi ke saya. Dia katakan bahwa syarat kita kemarin itu, ya, saya ada usulan. Bagaimana kalau saya kontrakkan rumah sana? Dan syarat itu digugurkan. Ya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh saja, tidak ada masalah. Karena memang syarat bisa apa? Digugurkan. Ya. Tapi kalau syarat jual beli, si Anda rido barangnya dijual, tidak apa-apa, ini harga barangmu, ini harga tidak ridomu. Ya. Itu tidak ada ceritanya seperti itu. Jelas ya? So, kalau dia tidak rido sama sekali, tidak boleh. Ya. Akadnya tidak syah. Baik, ini perbedaan yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Kemudian perbedaan dari sisi yang keempat, kalau syarat jual beli, semua syarat jual beli itu adalah syarat yang benar dan merupakan ketentuan yang dianggap di dalam syariat. Berbeda dengan syarat di dalam jual beli. Syarat di dalam jual beli ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya, akan datang nanti ya, penulis akan menerangkan bahwa syarat dalam jual beli itu ada dua, ada yang sahih dan ada yang fasid. Berbeda dengan syarat jual beli. Kalau syarat jual beli semuanya benar, itu syarat jual beli. Karena ini ketentuan dari Allah. Tapi kalau syarat di dalam jual beli, mungkin dia benar dan mungkin dia tidak benar. Ya. Karena yang menentukannya adalah dua orang yang melakukan akad. Ya. Baik. Ini empat perbedaannya. Empat perbedaan. Agar supaya kita pandai membedakan antara kaidah yang ke-8 dan kaidah yang ke-38 dan kaidah yang ke-39. Saya kembali. Kata penulis rahimahullah, as-saminatu wats-salatun. Kaidah yang ke-38. Ya. Syurutul bai' sab'ah. Syarat jual beli ada 7. Ya, ini syarat yang dipersyaratkan dalam jual beli. Ada 7 syarat. Sebutkan oleh penulis di sini. Kata beliau rahimahullah, yang pertama ar-ridha. Ada keridhaan. Maksudnya keridhaan di sini saling ridha antara dua belah pihak yang melakukan transaksi. Ya. Dan ini syarat diharuskan, persyaratkan, ya, berdasarkan banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan apa? Antaradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali kalau dia adalah perniagaan yang sifatnya saling ridha antara kalian. Jadi disyaratkan harus apa? Saling ridha. Ya, dan Nabi SAW bersabda, innamal bay'u antaradhin. Semuanya jual beli itu adalah dibangun di atas saling ridha. Dibangun di atas saling ridha. Nah, baik, dan ini segera syarat yang dimaklumi. Ya. Kalau ini syarat tidak dipakai, maka pasti yang terjadi adalah hukum rimba. Sebagian manusia akan mendolimi manusia lain, maka harta orang tanpa hak. Jadi harus saling ridha. Ya, di dalamnya. Baik. Kemudian syarat yang kedua, kata beliau, wa qawlul aqib jaizat tasarruf. Ya. Keberadaan orang yang melakukan akad, dia jaiz at-tasarruf. Boleh untuk melakukan transaksi. Kalimat akid di sini maksudnya orang yang melakukan akad, si penjual atau siapa? Si pembeli, dua-duanya masuk. Ya. Jadi sama saja kalau dibahasakan akidain atau akid saja, dan dimaksudkan adalah dua pihak yang melakukan transaksi, dua-duanya adalah apa? Jaiz tasarruf. Ya. Dia boleh untuk melakukan tasarruf. Tasarruf itu apa? Tasarruf dia melakukan transaksi. Ya. Membeli, menjual, ya, menyewa, ya, memesan dan seterusnya, itu tasarruf namanya. Jelas ya?
Ini tasarruf. Baik. Apa ketentuannya? Seorang dikatakan boleh bertasarruf. Ya. Untuk kata jaiz tasarruf ini, dia dikatakan jaiz boleh melakukan transaksi itu kalau terpenuhi padanya empat syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang yang merdeka, bukan budak. So, kalau dia budak, dia tidak memiliki hak untuk tasarruf. Karena hak tasarrufnya adalah milik siapa? Milik tuannya. Syarat yang kedua, disyaratkan dia harus balik. Nah, karena itu anak kecil, dia tidak boleh melakukan transaksi. Kecuali kalau transaksinya adalah hal yang wajar dan dimaklumi secara kebiasaan anak kecil melakukannya. Jelas ya? Anak kecil 5 tahun dia ke toko beli gula-gula. Ya, itu tidak ada masalah. Berapa harga gula-gulanya? 1000. Ya, anak kecilnya bisa bicara. Kok mahal sekali? Kemarin 500. Sebab ini hal yang apa? Hal yang dia pahami. Dia mengerti. Tapi coba kalau anak kecil beli mobil, beli rumah, ya, boleh atau tidak? Ya, ini tidak boleh. Karena disyaratkan dia harus apa? Dia harus balik. Baik, kemudian syarat yang ke diantara dalilnya dia harus balik tentang anak yatim ya. Anak yatim itu nanti dia boleh apa namanya mengambil hartanya setelah dia apa? Dia balik. Nah, kemudian syarat yang ketiga disyaratkan dia akil. Dia waras. Ataupun orang yang gila, tidak waras, ini tidak boleh. Dia rujai setasarruf. Nah, ada orang yang tidak waras, dia berkata, baik, rumahku saya jual dengan harga 100 ribu. Ya. Orang yang dikatakan, ya, tidak apa-apa saya beli. Saya naikkan harganya 1 juta. Tanda tangan sini, 1 juta. Tanda tangan orang gila, namanya orang tidak waras. Ini boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Walaupun dia sudah tambah 900 ribu, itu tidak boleh. Seharga juta, harga rumah 1 juta. Ya. Baik. Yang keempat sekarang, syarat yang keempat, disyaratkan dia harus rasyidan. Dia harus rasyid. Ya, rasyid itu artinya dia pandai di dalam menggunakan harta. Pandai dalam menggunakan harta. Ya, kalau dia belanja, dia bisa menawar, dia bisa tahu harga. Ya, jelas ya? Nah, itu rasyid namanya. Ya, tidak disyaratkan seorang punya harta. Ya, datang orang yang kurang akalnya, ya, membeli barang, ya, misalnya dia beli es Miami. Ya, berapa harga esnya? Penjual berkata harganya 10 ribu. Ya, dikasih sama dia duit 1 juta. Tidak apa-apa saya bayar 1 juta. Ini bukan rasyid namanya. Ya, jelas ya? Dan si penjual tidak boleh mengambilnya. Kalau dia nampak orang yang apa? Tidak pandai menggunakan harta. Kecuali kalau dia orang pandai menggunakan harta, tidak apa-apa. Harganya 10 ribu, lebihnya adalah untuk anda misalnya. Itu hadiah namanya. Lain lagi. Jelas ya? Ya atau kita balik misalnya. Ya. Orang datang membeli, tanya esnya harganya berapa? Si penjual berkata harganya 1 juta. Ya. Dibeli sama dia 1 juta. Ini rasyid atau tidak? Ini kira rasyid. Tidak mungkin harga esnya 1 juta. Satu biji es Miami 1 juta. Semahal-mahal es Miami itu banyak, mungkin 30 ribu paling mahal. Jelas ya? Baik. Ini empat syarat ya. Dia dikatakan jaiz atau tasarruf. Jadi sekarang orang yang melakukan akad, disyaratkan dia harus boleh. Masuk memiliki sifat jaiz atau tasarruf. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, kata beliau rahimahullah, وقول المبيع فيه نفع مباح لغير ضرورة. Ya. Kata beliau disyaratkan pada barang yang dijual, disyaratkan dia memiliki manfaat, naf'un memiliki manfaat, mubahun manfaat yang dibolehkan, ligairi darurah, bukan karena darurat. Bukan karena apa? Karena darurat. Baik. Ini tiga ya. Jadi disyaratkan padanya tiga hal. Ya, pada syarat yang ketiga ini ada tiga hal yang diterangkan ketentuan. Jadi barang yang dilakukan transaksi, pertama dia memiliki manfaat.
keluar darinya barang yang tidak ada manfaatnya. Barang yang apa? Tidak ada manfaatnya. Ya, kalau misalnya dia menjual kutu, boleh atau tidak? Kutu itu tidak ada manfaatnya. Baik, ini contoh ya. Jadi syaratkan dia harus ada manfaat. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan manfaatnya mubah. Dia adalah manfaat yang apa? Manfaat yang mubah. Bukan hal yang ada manfaatnya, tapi dia adalah apa? Hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Menjual khamar boleh? Minuman keras? Oh, ada manfaatnya. Khamar ini bisa menenangkan. Ya. Saya stres-stres, minum khamar, hilang sedikit. Dia merasa ada apa? Ada manfaatnya. Karena memang di awal pengharaman khamar, ya disebutkan ya, ya, bahwa padanya ada manafi', manfaat, namun bahayanya lebih banyak. Kan begitu? Jadi ada manfaat, tapi manfaatnya tidak diperbolehkan. Dia lumubah. Karena khamar sudah apa? Sudah diharamkan. Khamar sudah diharamkan. Baik, jadi keluar manfaat yang diharamkan. Jadi syaratkan manfaatnya adalah manfaat yang dibolehkan secara syariat. Kemudian yang ketiga, digairi darurat. Ya. Dia mengambilnya bukan karena darurat. Contoh misalnya anjing. Ya. Boleh jual beli anjing? Ini ada nas khusus dari Nabi melarangnya jual beli anjing. Jelas ya? Padahal anjing itu ada manfaatnya. Iya. Iya kan? Ada manfaatnya. Tapi kalau seorang ada keperluan dengan anjing seperti dijadikan sebagai penjaga tanaman, ya, maka ini manfaat bukan karena apa? Bukan karena dia butuh kepada anjingnya, karena darurat untuk menjaga apa? Menjaga kebunnya. Maka yang seperti ini tidak boleh dijual belikan. Jadi anjing yang dijual untuk apa namanya menjaga lahan, menjaga kebun, itu tidak boleh dari anjing yang diperjual belikan. Apalagi kalau anjingnya hanya anjing yang dipakai untuk apa? Hanya dipakai untuk berburu atau hiasan di rumah. Ya, subhanallah sekarang harga-harga anjing ada yang 15 juta. Ya. Dan di Makassar mungkin tidak terlalu ini ya, di sebagian daerah di Sumatera sana, ya, di Bukit Tinggi sana, ya luar biasa orang. Anjing, ya. Dan kesenangannya hanya dibawa aja jalan-jalan. Ya, pagi-pagi jalan-jalan bawa anjing. Ya. Macam-macam nama anjingnya. Ada 505, Levi. Ya. Ini semua dari keliruan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Ya. Ini asalnya karena tidak mengerti tuntunan agama. Jelas ya? Maka anda boleh jual beli anjing itu. Walaupun dia ada manfaat, tapi manfaatnya dia gunakan karena ada keperluan. Dibahasakan oleh penulis di sini dengan bahasa darurat. Jelas ya? Bahasanya darurat. Jadi kalau barangnya memang diperlukan, tanpa ada darurat pun diperlukan, ya, maka itu insya Allah ta'ala yang diperbolehkan. Baik. Jadi ini ketentuan ya, pada syarat yang ketiga. Dan syarat yang ketiga disyaratkan barang yang dijual ada manfaatnya. Kemudian manfaatnya adalah manfaat yang dibolehkan. Manfaat yang dibolehkan ini memang dia gunakan bukan karena ada hajat. Iya, bukan karena darurat. Tapi memang hal yang biasa, lumrah di tengah manusia dimanfaatkan. Jelas ya? Baik, ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Sekarang kita berpindah ke syarat yang keempat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Kata beliau, wa qawluhu mamlukan lahu aw ma'dunan lahu fi bayihi. Disyaratkan bahwa barang yang dilakukan padanya transaksi itu adalah barang yang dia miliki atau dia diizinkan untuk menjualnya.
Nah, ini syarat yang keempat. Disyaratkan bahwa transaksi itu terjadi dari pemilik barang atau orang yang diizinkan untuk apa? Menjual barang itu. Orang yang diizinkan. Nah, ini ya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam, Nabi berkata, "La tabi' ma laysa indaka." Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu. Ya. Dalam sebuah riwayat, "La tabi' ma la tamlik." Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Maka disyaratkan kepemilikan. Ya. Disyaratkan apa? Kepemilikan. Nah, jadi orang yang menjual itu harus barangnya merupakan kepemilikannya atau dia diizinkan. Atau dia diizinkan untuk apa? Untuk menjualnya. Orang yang diizinkan menjual, apakah dia wakilnya? Dia wakilnya? Atau dia orang yang diwasiatkan? Orang yang diwasiatkan kepadanya. Atau dia adalah walinya pada anak yatim ya? Anak yatim, wali anak yatim yang melakukan transaksi. Tidak apa-apa. Sebab dia kedudukannya sama dengan pemilik. Ya. Atau pada wakaf, nazir wakafnya. Dia kedudukannya sama dengan apa? Pemilik. Ya, ini contoh ya. Ya, dari orang-orang yang berhak untuk dikatakan sama kedudukannya dengan kedudukan pemilik. Iya. Baik. Selesai syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, wa yakuna maqduran ala taslimihi. Disyaratkan bahwa barang itu dia mampu untuk, barang itu adalah barang yang dalam kemampuan untuk diserahkan. Ya. Nah, dalam kemampuannya untuk dia serahkan. Ya, kalau barangnya ada sama dia, mampu dia serahkan. Ya. Atau di suatu tempat akan diambil dia serahkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia berkata misalnya, saya jual burung-burung yang ada di langit itu. Ini boleh atau tidak? Ini tidak boleh, di luar kemampuannya. Ya. Jelas ya? Atau saya jual ikan yang berada di Selat Sulawesi untuk kamu. Ya. Jadi juga tidak diperbolehkan. Di luar kemampuannya. Atau dia punya kambing lari, hilang. Dia katakan, saya jual kambingku. Kalau kambingnya ada, biasanya harganya 800 ribu. Tapi karena tidak hadir, tidak apa-apa, di harga 200 ribu. Ya. Ini tidak diperbolehkan ya, sebab barangnya apa? Ya. Barangnya dia tidak mampu untuk menyerahkannya. Baik. Diperhatikan syarat-syarat ini ya. Ini syarat yang harus ada pada setiap bentuk transaksi jual beli. Transaksi apapun. Walaupun saya tidak beri contoh sekarang ini, tapi asalnya seluruh jenis transaksi harus terpenuhi syarat ini. Ya, karena itu harus diperhatikan ya syaratnya. Kemudian yang ketujuh syarat apa? Yang keenam. Syarat yang keenam, wa yakuna ma'luman lahuma bi ru'yatin aw sifatin. Ya. Ayakuna ma'luman lahuma bi ru'yatin aw sifatin. Disyaratkan bahwa barang yang dilakukan transaksi itu jelas bagi mereka berdua, bagi dua orang yang melakukan transaksi dengan melihatnya atau dengan pensifatannya. Ya. Jual motor, transaksi, jual motor. Dia lihat motornya, ini motornya. Jelas ya? Motornya. Atau dia sifatkan. Ya, saya ada motor Yamaha tahun 2005. Ya, disebutkan jenis motornya. Ya, walaupun tidak ada motor, itu orang sudah paham. Ya, motornya yang bagaimana? Jelas ya? Oh, saya ingin menjual rumah saya. Rumah saya itu tipe 36. Ya, orang sudah paham tipe 36 itu apa? Maka ini pensifatan. Jelas ya? Kalau ada dimaklumi dengan dilihat atau dengan disifatkan, itu tidak ada masalah. Kalau dilihat itu lebih, tentunya lebih apa? Lebih kuat. Dan disifatkan juga boleh. Kalau ada pensifatan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia membenarkan transaksi dengan cara salam. Ya. Dan beliau telah memberikan ketentuan man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lum wa wajdin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang memberikan salaf pada sesuatu, ya, transaksi
apa namanya salam atau salam pada sesuatu, hendaknya pada pada takaran yang dimaklumi dan timbangan yang dimaklumi hingga waktu yang telah dimaklumi. Hingga waktu yang telah dimaklumi. Jadi kalau dia pesan barang, ya, pertama dia tentukan jenisnya. Saya ingin beras, jenisnya beras kepala. Ya, saya ingin beli jumlahnya 100 kilo. Kalau dia tidak pakai kilo, dia pakai 100 liter misalnya. Atau misalnya dia hitung pakai karung. Kalau sudah dimaklumi setiap karung itu harganya berapa. Ya. Dan diserahkan pada bulan sekian. Ini semuanya apa? Dimaklumi, tidak ada masalah. Dan ini dari hal yang diperbolehkan. Ya. Adapun kalau tidak dimaklumi, ya, tidak diketahui, maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini yang keberadaan ya, sebagian barang-barang sekarang di transaksi internet. Yang melakukan transaksi barangnya tidak diketahui. Atau di apa namanya di sebagian penggambaran saham-saham. Ya. Nah, hanya disebutkan punya gudang, ada punya barang transaksi. Nah, tidak diketahui bagaimana bentuknya dan seterusnya. Ya, dan kebanyakannya itu hanya sekedar apa? Ilustrasi saja, bukan hal yang nyata. Nah, baik. Maka disyaratkan dia adalah hal yang dimaklumi. Kemudian syarat yang ketujuh, kata beliau. Tetapi syarat yang ketujuh, wa yakuna as-samanu ma'luman, hendaknya harganya juga adalah harga yang dimaklumi. Ya. Dimaklumi angkanya berapa? Ya. Jenis mata uangnya apa? Pembayaran harganya bagaimana? Itu harus dimaklumi. Jelas ya? Harus dimaklumi. Nah, ya kalau dia beli ini dengan harga berapa? 10 juta. Kalau dia bilang 10, 10 apa kan begitu? 10 juta. Jadi ketahui angkanya. Kalau dia pakai apa namanya mata uang selain rupiah, maka disebut angkanya dengan harga yang dimaklumi. Dengan harga yang dimaklumi. Nah, ya, kenapa harus dimaklumi? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naha an bai'il gharar." Beliau melarang, Nabi melarang dari jual beli gharar yang tidak jelas. Ya, kalau dia sifatnya tidak jelas itu tidak diperbolehkan. Semuanya harus dimaklumi. Ini tujuh syarat. Setelah menyebutkan tujuh syarat ini, penulis kembali memberikan kaidah pembagian. Jadi tujuh syarat ini bisa dibagi. Ya, bisa dibagi. Kata beliau, "Tsumma syurutu minha ma ya'udu 'alal muta'aqqidain." Ya. Kemudian kata beliau, syarat-syarat yang disebutkan ini, tujuh syarat yang disebutkan, tujuh syarat yang disebutkan, ya. Tujuh syarat yang disebutkan ini ada syarat-syarat yang kembali kepada dua orang yang melakukan akad. Jadi ada syarat untuk orang, untuk pihak yang melakukan transaksi itu sendiri. Ya. Dan ada syarat-syarat minha ma ya'udu 'alal mabi. Ada syarat yang disyaratkan pada barang yang dilakukan transaksi. Jadi ini pembagian sederhananya ya, dibagi dua lagi. Jadi tujuh syarat itu bisa dibagi dua. Ada syarat-syarat yang kembali untuk ketentuan dua pihak yang melakukan transaksi, dan ada syarat-syarat yang disyaratkan pada apa? Pada barang yang dilakukan padanya transaksi. Nah, kata beliau, "Tsumma syurutu di antara syarat minha ma ya'udu 'alal muta'aqqidain." Di antara syarat ada yang kembali kepada dua orang yang melakukan transaksi. Ya. Apa itu? Wa ridha, yaitu syarat ridha. Yang pertama ya, syarat ridha. Harus saling ridha. Kemudian syarat yang kedua, ya. Kata beliau, wa jawazu tasarruf, dan boleh tasarrufnya. Ini kan syarat pada orang yang melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, ya. Ma'rifatu tsaman wal mujman lahumā. Harga saman, harganya dia mengetahui harga dan mengetahui barang itu dihargai berapa. Ya, penghargaannya berapa? Nah, baik. Kemudian yang kedua, ya, pembagian jenis yang kedua, kata beliau, di antara syarat-syarat itu ada yang kembali kepada barang. Wa huwa qawluhu fihi naf'un mubah, yaitu disyaratkan ada manfaat yang mubah. Wa qawluhu ma'luman, dan disyaratkan dia adalah hal yang dimaklumi. Ya. Disyaratkan dia adalah hal yang dimaklumi. Dan disyaratkan juga barangnya harus dia apa?
harus bisa diserahkan. Barangnya harus bisa diserahkan. Nah, kayak gini, ya, bentuk pembagian lain. Bentuk pembagian lain. Dan sekira dengan ini, kaidahnya akan semakin kuat dan semakin dipahami. Selesai sudah kaidah yang ke-38. Kemudian dari penulis rahimahullahu ta'ala, al-qaidah at-tasiyah wa at-talathun. Kaidah yang ke-39. Ya. Nah, ini kaidah yang ke-39 tentang syarat di dalam jual beli. Ya, syarat di dalam jual beli. Kata beliau, asyurutu fil bayi kisman. Syarat-syarat di dalam jual beli itu terbagi dua. Nah, syarat di dalam jual beli terbagi dua. Ya, secara global, dia akan sebutkan ada syarat yang sahih, syarat yang benar boleh, dan ada syarat yang fasid. Syarat yang tidak diperbolehkan. Syarat yang tidak diperbolehkan. Kita baca keterangan penulis. Asyurutu fil bayi kisman. Syarat-syarat pada jual beli terbagi dua. Yang pertama sahih. Ada syarat yang sahih, benar. Wa huwa thalathatu anwa. Dan ini ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Nah. Ada tiga jenis. Yang pertama kata beliau, ma huwa min muqtada al-bay'. Apa yang merupakan dari keharusan jual beli. Apa yang merupakan dari keharusan jual beli. Iya. Baik. Nah, ini syarat yang pertama ya. Contohnya diberi contoh di utalik kata tabut wa hulul tsaman. Seperti seorang transaksi, dia ingin beli barang, saya tawarkan barangnya. Dia katakan dia, tapi dengan syarat, saya langsung ambil motornya, misalnya. Maka ini tidak ada masalah. Sebab syarat dari keharusan apa? Jual beli. Karena jual beli itu kan memiliki. Dan orang ini ingin transaksi, sedang motornya masih ada di mana? Di rumahnya. Ya. Atau di gudangnya. Maka, dia boleh mensyaratkan. Yang penting lisensi PPK. Kemudian dari muktab al-bay juga, kalau dia katakan, ya, yang tidak apa-apa, kamu beli, tapi dengan syarat, secara cash, tidak boleh diansur. Ya. Jelas ya? Karena mengansur boleh saja dalam jual beli. Boleh. Ya. Tapi kalau dia syaratkan harus secara cash, maka ini syarat dari apa? Dari konsekuensi jual beli. Nah, ini diperbolehkan. Ini syarat sahih. Syarat yang kedua dari syarat yang benar, wathani syaratun min maslahatil aqd. Ada syarat dari kemaslahatan akad, dari kemaslahatan akad. Dikasih contoh di bawah di ta'liq karrahan seperti jaminan. Jadi syaratkan, ya apa? Dia di dalam transaksinya harus ada barang jaminan. Ya, harus ada barang jaminan yang dia serahkan atau ada orang yang menjaminnya. Ada orang yang menjaminnya. Misalnya dia beli rumah. Ya. Tidak secara cash. Maka si penjual berkata iya, tapi dengan syarat ada jaminan. Kalau dia minta jaminan, ini dari syarat apa? Dari hal merupakan maslahat akad. Kalau dia tidak punya barang jaminan, boleh saja dia minta kafil. Boleh saja, tapi ada yang bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Jelas ya? Baik. Nah, demikian pula, ta'jil al-thaman. Ya. Ta'jil al-thaman. Kalau dia syaratkan misalnya, diundur. Ini saya bayar motor harganya 10 juta, saya bayar 5 juta dulu, 5 jutanya nanti bulan depan. Ya, maka ini boleh saja. Ini dari maslahat akad. Ya, dan ini bagus untuk si pembeli. Bagus untuk si pembeli. Nah. Demikian pula au syartu sifatin fil madin, atau dia mensyaratkan sebuah sifat dalam
barat. Misalnya saya beli motor, yang penting motornya warna hitam. Jelas ya? Disyaratkan warna hitam, ternyata dia datang warna merah, dia tidak mau terima, itu hak dia. Karena syarat di sini adalah syarat yang sahih. Syarat yang benar. Dari kemaslahatan apa? Kemaslahatan akad. Nah. Baik. Kemudian kata beliau dari syarat sahih juga, ayyashtarit al-ba'i' naf'an ma'luman fihi. Dari syarat, si pembeli atau si penjual mensyaratkan manfaat yang dimaklumi padanya. Ya boleh si penjual mensyaratkan. Saya jual rumah ini, tapi dengan syarat saya tinggal selama sebulan. Ya, dia mensyaratkan manfaat yang dimaklumi. Dia tinggal dan waktunya juga dimaklumi selama berapa? Selama sebulan. Kalau dia tidak sebut waktu, ya tidak apa-apa, saya jual, tapi dengan syarat saya tinggal di rumah. Ya. Nah, ini dia masuk ke syarat apa? Yang fasid nanti, betul tidak diterima. Jelas ya? Ini boleh dari si penjual mensyaratkan, dan boleh juga si pembeli mensyaratkan. Ya. Si pembeli mensyaratkan. Si pembeli berkata, ya saya beli satu karung beras ini. Tapi dengan syarat kau bawa ke rumahku. Ya. Dia bawa ke mana? Ke rumahnya. Maka ini syarat diperbolehkan dari kemaslahatan siapa? Si pembeli. Dan ini manfaat dimaklumi, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Selesai sudah syarat yang sahih, yang diperbolehkan. Kemudian kata penulis, rahimahullahu ta'ala, wathani al-fasid. Yang kedua dari syarat adalah syarat yang fasid. Sebelum saya pindah kepada yang fasid, ya, tentang syarat ini, syarat yang sahih, sepanjang dia benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna apa? Ala syurutihim. Kaum muslimin itu di atas syarat mereka. Ya, kalau mereka memberi syarat, maka itu harus dipenuhi. Nah, ini kalau syaratnya adalah syarat yang apa? Syarat yang benar. Ya. Adapun kalau syaratnya syarat yang tidak benar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man ishtarata syartan laysa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Siapa yang mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'an, maksudnya syarat yang menyelisih Al-Qur'an, maka dia adalah syarat yang batil walaupun 100 syarat. Jelas ya? Maka ini dasar pembagiannya. Kenapa ada syarat yang sahih, ada syarat yang apa? Fasid. Kata beliau yang fasid ini, wa huwa thalathatu anwa'in aidha. Dia juga ada 3 jenis. Ahaduhuma, yang pertama, ayyashtarita aqdan akhar. Ya. Dia syaratkan akad lain. Ya. Misalnya dia berkata, saya jual rumah ini, tapi dengan syarat kamu siwahkan kepadaku. Kamu siwakan kepada. Ini syarat yang fasid. Sebab dia mensyaratkan apa? Mensyaratkan akad lain. Iya. Mensyaratkan akad lain. Nah. Dan ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kemudian. Ya demikian pula diantara. Syarat yang fasid. Kata beliau wasani. Yang kedua. Syaratu. Ma yunabi muktaba al-bay'. Dia mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan keharusan jual beli. Ya. Bertentangan dengan keharusan jual beli. Misalnya dia berkata, saya jual rumah ini, tapi dengan syarat, kalau kamu jual rumah ini, kamu jual lagi kepada saya. Ya. Ini boleh atau tidak? Ini syarat fasid. Namanya orang kalau dia sudah beli rumah, ya terserah dia. Dia mau jual ke siapa, itu hak dia. Itu kan keharusan jual beli. Jual beli adalah milik dia. Boleh dia gunakan untuk apapun. Dia boleh berikan, dia mau jual kepada siapapun. Tidak ada yang melarangnya. Sebab itu miliknya. Ya, begitu disyaratkan harus dijual kembali ke dia. Ini adalah syarat yang fasid. Jelas ya? Bertentangan dengan muktaba al-bay. Nah, bertentangan dengan keharusan jual beli. Baik. Ya. Demikian pula kalau misalnya dia berkata, ya, saya jual rumah ini, tapi dengan syarat kamu tidak boleh menjualnya. Kamu tinggali saja. Ini juga fasid. Namanya orang memiliki barang, masa tidak boleh dia jual barangnya? Ya, ini bertentangan dengan apa? Mana akad jual beli? Kemudian yang ketiga, wasai mayu anlaku bihi albayi. Ya. Dan yang ketiga, apa yang ditaklik dengannya
jual beli. Ya. Ya, mentakliknya. Ya, ini saya jual. Ya. Saya jual. Ya. Kalau rumah ini nanti kita saya jual atau saya apa namanya sewakan kalau anak saya sudah datang. Misalnya. Dia ta'liq dengan sesuatu. Ya, anaknya enggak tahu kapan datangnya. Ya. Anaknya enggak tahu kapan datangnya. Maka yang seperti ini dari syarat yang apa? Yang fasid. Ya. Baik. Ini contoh ya dari syarat yang fasid dan kaidah yang disebut oleh penulis ini. Kita sudah terangkan tadi dua hadis dari Rasulullah SAW yang membenarkan pembagian ini. Ya wallahu ta'ala. Selesai sudah kaidah yang ke-39. Insyaallah kaidah yang ke-40 kita bahas nanti di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.